Hai semua, hari ini kita nak belajar menjahit mata jahitan jelujur kasar dan juga jahitan jelujur halus. Kertas latihan ini kamu boleh download pada link yang disediakan di bawah. Kemudian selepas print boleh lipat dua seperti ini ataupun boleh juga dilaminate dan ditebuk lubang seperti ini. Baik, jahitan jelujur halus dan jahitan jelujur kasar ini cara menjahitnya adalah sama. Perbezaannya cuma pada jarak mata jahitan yang dibuat. Okey, seperti contoh di sini, jahitan pada fabrik. Ini ialah jahitan jelujur halus di mana jarak jahitannya adalah rapat-rapat. Manakala jahitan jelujur kasar pula jaraknya adalah lebih panjang. Baik, seperti biasa sebelum kita mula menjahit, lebih baik kita membuat lubang terlebih dahulu pada kertas latihan tadi. Okey. Baik, kita cuba latihan jahitan jelujur halus terlebih dahulu. Bagi memulakan jahitan, kita mulakan dengan jahitan kia bagi menetapkan benang pada permukaan kertas. Masukkan jarum dari A dan keluar di sebelahnya iaitu B. Okey, kita pegang hujung benang supaya tidak terlucut. Kemudian ulang lagi sekali, masuk dari A dan keluar dari B. Kemudian masuk semula dari A dan keluar dari lubang C. Seterusnya masuk dari D dan keluar pada E. Kemudian masuk dari F dan keluar dari G. Sambung masuk dari H, keluar dari I. Kita teruskan. Okey, apabila telah sampai di hujung, kita matikan dengan jahitan kia. Masuk pada lubang T dan keluar semula di lubang S. Ulang lagi sekali, masuk di lubang T. Baik, dah siap jahitan jelujur halus. Baik, perhatikan jarak antara mata jahitan adalah sama. Di sebelah belakang, di sebelah hadapan. Hai semua. Okey, sekarang kita nak sambung dengan jahitan jelujur kasar.
Jahitan jelujur kasar sama sahaja cara menjahitnya dengan jahitan jelujur halus, cuma jaraknya lebih panjang. Okey. Seperti biasa, sediakan benang dan jarum. Kemudian pada kertas latihan ini, kita boleh tebuk lubang terlebih dahulu agar memudahkan memasukkan jarum. Okey, kita mulakan dengan jahitan kia. Masukkan jarum pada lubang A dan keluar pada lubang B. Masukkan jarum pada lubang A dan keluar pada lubang B. Okey, pegang hujung benang supaya tidak tercabut. Kemudian kita ulang lagi sekali supaya benang tetap pada atas. Sekarang benang pada lubang B. Kita masukkan jarum dari lubang A dan keluar dari lubang D. Baik, kita selang satu lubang di belakang dan juga di hadapan. Sekarang benang pada lubang D, kita masukkan jarum dari lubang F dan keluar pada lubang H. Seterusnya, masuk dari lubang G dan keluar pada lubang L. Sambung, masuk dari lubang N, keluar pada lubang P. Dan akhirnya masuk dari lubang R dan keluar pada lubang T. Baik, perhatikan jarak antara jahitan adalah lebih panjang berbanding jarak pada jahitan jelujur halus. Untuk matikan mata jahitan, kita masuk pada lubang T. Dan ulangi lagi sekali. Okey, dah siap. Jahitan jelujur halus dan jahitan jelujur kasar. Di sebelah hadapan, di sebelah belakang.